Danisa, Danisa. Itulah nama korban kita kali ini, Danisa. Seorang, pemain band. Main apa? Betul sekali, biola. Au! Au! Penasaran kenapa saya teriak-teriak, Ocuper? Soalnya korban kita kali ini yang bernama Danisa paling takut sama suara teriakan. Wow! Danisa ini bisa nangis-nangis kalau ada orang yang bentak-bentak dia. Sabar ya Danisa, saya kan cuma bercanda. Wow! Gue tanggal 3. Halo. Halo Danis. Ya, ini siapa? Gue Andri. Oh iya, Mas Andri. Gue kemarin udah telepon satu-satu, ya gue mau telepon lo juga soal ngawarin. Gue berencana jadi manajer kalian buat di labelnya Bu Ira. Tapi gue mau tanya dulu. Ya. Lo ada masalah apa sama Bu Ira? Nggak ada masalah apa-apa. Kalau gue sih ya, kalau sama orang yang belum dikenal, gue emang begitu gitu. Kecuali gue dikenalin secara langsung gitu, baru gitu. Tapi kalau misalnya cuman orang itu cuma lewat, udah gitu. Gue cuma sekedar senyum atau enggak, ya udah gitu. Kalau misalnya gue dikenalin sama orang, baru gitu. Gue benar-benar ya udah gitu. Tapi lo tahu kan Bu Ira itu siapa kan? Baru tahu baru-baru ini banget, baru berapa minggu gitu dikasih sama Om Jet. Jadi sebelum lo suatu ketemu pertama lo nggak tahu Ibu Ira siapa? Enggak. Jadi lo cuekin. Iya, nggak tahu. Kalau lo tahu dia owner label, lo nggak cuekin? Iya, itu ketemu sekali doang dan lo jangan pilih-pilih gitu nih. Nggak, gue kasih tahu sama lo. Lo kalau ngelihat orang, kenal sama orang, jangan pilih-pilih. Siapapun dia, apapun profesinya dia, lo harus hormatin dong. Jangan mentang-mentang dia siapa, terus lo seenaknya aja. Begitu lo tahu dia owner label, lo akhirnya nunduk. Nggak kayak gitu juga, Nis. Ini lo belum siapa-siapa. Kita belum siapa-siapa. Iya kan? Lo gak bisa seenaknya kayak gitu. Bu Ira, yang lain juga ada anak lain ketemu Bu Ira cium tangan kok. Enggak, soalnya gue gak tahu gitu. Maksud gue gak tahu. Ya kalau lo gak tahu lo boleh seenaknya aja sama orang. Enggak kan? Ya enggak, tapi kok jadi marah-marah sama gue gini ya? Soalnya gue gak tahu apa-apa nih. Cuman lo gak tau apa-apa. Gue gak enak gitu, gue gak enak. Ini gue ada usaha buat ngebangun ini semua. Masuk label, tapi jangan cuman gara-gara lo doang. Akhirnya ngerusak semuanya gitu loh. Tapi sumpah Andri, gue gak suka dibentak kayak gini, sumpah ya. Cewek sekali ya, gue gak suka dibentak kayak gitu, gue gak suka. Wow, gue gak suka. Halo. Halo. Danis. Iya. Kok lo gitu sih? Gue tau lo gak suka dibentak, gue juga gak suka. Gue telepon lo main matiin gitu aja, gue juga gak suka. Selesain dong. Gini ya Danis. Ini gue beralih aja deh, gue ke urusan band, urusan label. Ya. Ya. Lo kan nambah-nambahin unsur Glockenspiel gitu ya. Ke Joy Moron ya. Iya. Itu kenapa ya? Kok kan genrenya asalnya kan elektropop ya, Joy Moron itu ya. Iya. Begitu ada satu hal yang lo tambahin itu terdengarnya malah bukan elektropop, tapi lebih ke gamelan. Kalau terdengar lebih ke gamelan, mendingan lo main gamelan, nggak usah main keyboard. Bisa nggak lo main gamelan? Enggak. Bu Ira nggak suka, dia nggak suka suara-suara gamelan apa kayak gitu. Itu yang jadi catatan dia. Terlebih, satu hal yang pasti dia nggak suka ada member atau personil cewek di Joy Moron. Karena Joy Moron dinilai sama dia bandnya cowok banget. Sebelum lo gabung, itu Joy Moron bagus banget. Asik banget musiknya. Kenapa lo masuk jadi ngerusak gitu? Ya udah, kalau emang
kalau emang gak dikirim orang buat jadi perusak yang bilang ya udah gak apa-apa lu keluar. Lo ikhlas, bisa ngiklasin? Ya udah, ya. Jadi, gue udah bilang ke anak-anak juga, mungkin anak-anak gak enak ngomong ke lo. Anak-anak tetap mau jalan, mau lanjut sama label Ibu Ira. Gue yang megang. Tapi maaf-maaf kalau lu harus kita cut dari Joy Moron. Lo gak pantas di Joy Moron. Attitude lo juga gak pantas. Gue gak mau cuma gara-gara lo, Joy Moron jadi rusak. Paham lo? Iya. Gak bisa gitu deh. Jangan deh. Danis. Halo. Danis. Ya. Kok dimatiin lagi sih? Kan udah berapa kali gue jadi bentar. Oh iya. Sorry. Oke, Sarifa Danis. Sarifa Danis. Mulai sekarang, lo yang namanya Sarifa Danis, lo gak usah gabung lagi di Joy Moron. Ya? Ya. Nama lo Sarifa Danis kan? Danis Andayanis. Loh? Tahu gue pemain keyboardnya Joy Moron itu Sarifa Danis. Danis Andayanis. Oh, berarti salah orang dong. Berarti salah gue. Apa? Berarti lu bukan Danis yang gue maksud dong. Sorry. Sarifa Danis. Maaf. Gue kira lu Sarifa Danis. Nangis mulu, padahal kagak diapa-apain, nangis. Danis, maaf. Lo di Joy Moron? Nama lo Sarifa Danis? Hah? Wah, kalau gitu gue salah orang. Setahu gue yang nama Bere Joy Moron yang main apa tuh? Biola, itu si Eki Brod, si Sarifa Danis. Kalau gitu saya salah orang. Udahlah, pindah band aja, ya. Nama bandnya Trans 7. Judul lagunya, Ups! Coba ceritain dikit tadi kenapa. Iya, tiba-tiba ada yang telepon. Udah pertamanya sih awalnya baik-baik gitu, tapi lama-lama tuh keras ngomongnya, keras. Udah gak tahu. Dimatiin teleponnya? Kenapa dimatiin? Saya masih mau telepon. Dimatiin. Terus gimana lagi tadi? Udah. 1, 2, 3. Ups, salah, emang gila.